Welcome to Koci TV bersama dengan Datin Koni. Hari ini Datin Koni nak masakkan tajuk cerita Syamsul Nyasekat, Mesej Puteri Sarah Ajak Berbincang. Pengarah kontroversi Syamsul Yusof sudah nyasekat nombor telefon isterinya Puteri Sarah Liana baru-baru ini. Mengesahkannya, Puteri Sarah berkata nyasekat itu dilakukan selepas suaminya ketika membuat naik video dalam Instagram menjawab kenyataannya panggilan disekat oleh Syamsul sejak setahun lalu. Masa Syamsul muat naik video itu, dia sudah nyasekat saya. Dia berbuat demikian kerana mahu menghantar mesej berbincang. Namun, damage has been done. Saya tetap akan memfailkan perceraian. Syamsul perlu ke mahkamah sahaja, katanya ketika ditemubual program Hash Live semalam. Ditanya apakah masih mempunyai perasaan sayang terhadap suaminya itu, Puteri Sarah enggan mengulas lanjut. Sebaliknya, hanya menunjukkan isyarat mengunci mulut. Terdahulu, Syamsul menjelaskan kerap dimaki hamun dan mahu mengelak pergaduhan menjadi puncanya menyekat nombor telefon Puteri Sarah. Sementara itu, Puteri Sarah turut meluahkan tekilan apabila ada pihak mempertikaikan tangisan bapa mertuanya, Datuk Yusof Haslam, dalam temubual bersama program Melodi Ahad lalu. Pelakon filem Lu Fikirlah Sendiri The Movie itu berkata, air mata mengalir memberi tanda betapa remuknya hati seorang bapa gara-gara terlalu kecewa dengan perbuatan anaknya. Saya amat sedih apabila melihat bapa mertua menangis. Tangisannya datang secara semula jadi. Walaupun ada segelintir menganggap jangan percaya pelakon menangis di depan televisyen, namun situasi ini sangat berbeza. Hanya mereka berada di tempatnya akan dapat kesedihan dan kepedihannya. Orang yang tak nampak tidak akan tahu kekecewaan seseorang bapa, ungkapnya. Kemelut rumah tangga Syamsul dan Puteri Sarah mula diperkatakan sejak 4 tahun lalu, tetapi anak Datuk Yusof Haslam itu tidak pernah membuka mulut mengenainya. Susulan pengakuan Syamsul, topik berkaitan kemelut rumah tangganya dan kehadiran Ira Kaza sebagai isteri kedua hangat diperkatakan sehingga trending dalam Twitter. Syamsul dan Puteri Sarah mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan dua cahaya mata, Syaikhul Islam 5 tahun dan Sumaya 3 tahun. Bangun pagi, gosok gigi. Alamak, gosip terkini. Koci TV, memasak gosip terhangat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.